menunggu nada bass. Ya, itu. Komponen pertama yang dibutuhkan 20 PCS, lampu LED 3 volt. Oh ya, ketika teman-teman akan mencatat komponennya yang tampil seperti ini, silakan di pause dulu videonya, kemudian catat data komponennya yang tertera seperti ini. Kemudian tekan play kembali untuk melanjutkan videonya. Kalau lampu LED yang masih baru seperti ini, ada kakinya yang panjang adalah anoda dan ada kakinya yang pendek adalah katoda. Kalau lampu LED bekas yang sudah sama rata pin atau kakinya, kita balik begini untuk mengetahui mana anoda mana katoda. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada bagian yang rata, itu adalah pin katoda. Kemudian semua lampu LED kita tekuk kakinya seperti ini. Semua kaki lampu LED-nya kita tekuk seperti ini. Lampu LED pertama, kaki katodanya kita posisikan di sebelah kiri, kemudian kaki anodanya kita posisikan di sebelah kanan seperti ini. Begitu juga semua lampu LED berikutnya. Ini kaki katodanya, ini kaki anodanya. Kemudian lampu LED kedua, ini kaki katodanya kita hubungkan seperti ini. Kita hubung seri, semua lampu LED-nya kita hubung seri. Jadinya nanti akan seperti ini. Jadi di sebelah sini kaki katoda, kaki anoda, kaki katoda, kaki anoda, kaki katoda, kaki anoda, kaki katoda, kaki anoda, seterusnya. Jadi semua kaki katodanya itu di sisi kiri. Kemudian komponen kedua yang kita butuhkan yaitu resistor 1 kilo ohm atau 1000 ohm yang setengah watt. Silahkan dicatat. Jadi warnanya itu coklat, hitam, merah, emas. Nah, pemasangan resistor ini dia bolak-balik tidak ada masalah ya. Jadi bisa seperti ini, bisa dipasang seperti ini, tidak ada masalah. Resistor pertama kita pasang di pertemuan kaki anoda lampu LED pertama dengan kaki katoda lampu LED kedua. Begitu juga resistor berikutnya kita pasang di semua pertemuan sampai di kaki anoda lampu LED terakhir yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita harus menghubungkan semua pin atau kaki resistor di sisi sebelah sini. Kita hubungkan. Di sini saya akan menggunakan kawat tembaga seperti ini. Kawat tembaga seperti ini bisa kalian dapatkan dari kabel LAN yang dikupas kulitnya. Bisa juga dari kawat trafo, diraut dengan pisau atau diamplas dengan kertas pasir. Kita hubungkan semua pin resistor yang di sisi sebelah sini. Untuk mempermudah penyolderan, saya balik. Jadinya seperti ini. Komponen selanjutnya yang kita butuhkan yaitu transistor C1815 sebanyak 20 PCS. Kemudian kaki-kakinya atau pin-pinnya kita tekuk seperti ini. Kaki emitornya ditekuk ke belakang, kaki kolektornya ditekuk ke depan, kaki basisnya kita tekuk ke sisi kanan. Semua pin atau kaki transistor kita tekuk seperti ini. Setiap kaki kolektor transistor kita hubungkan ke kaki katoda setiap lampu LED. Jadinya seperti ini. Selanjutnya yang kita butuhkan kawat tembaga lagi untuk menghubungkan semua pin atau kaki emitor dari setiap transistor. Jadinya seperti ini. Komponen selanjutnya yang kita butuhkan yaitu resistor 4K7 atau 4700. Bisa yang 1/4 watt, bisa juga yang 0,5 watt. Setiap resistor 4K7 ini kita hubungkan ke masing-masing pin basis atau kaki basis setiap transistor seperti ini. Jadinya seperti ini. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu komponen dioda 0,5 ampere, kodenya 1N4148. Setiap dioda seperti ini memiliki tanda hitam seperti ini. Itu artinya tanda panahnya seperti ini. Jadi setiap dioda kita pasang di antara resistor 4K7 yang ini. Arah panahnya semua ke sana. Oke, jadinya seperti ini. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan yaitu transistor A1015. Kaki-kakinya atau pin-pinnya ditekuk seperti ini. Kaki emitor kita tekuk ke sisi kiri. Kaki kolektornya kita tekuk ke belakang. Kaki basisnya kita tekuk ke sisi kanan. Kaki emitornya kita pasang ke kawat tembaga yang ini. Kemudian kaki kolektornya kita hubungkan dengan kawat tembaga. Kaki kolektor transistor ini kita hubungkan ke pertemuan dioda dan resistor pertama yang ini. Komponen berikut yang kita butuh yaitu resistor 33K atau 33.000 ohm. Ini bisa yang 1/4 watt, bisa juga yang 0,5 watt. Resistor ini kita pasang di kaki basis transistor ini. Komponen berikut yang kita butuhkan yaitu ELCO, elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor 10 UF atau 10 mikrofarad, bisa yang 16 volt, bisa yang 25 volt, bisa yang 50 volt, bisa yang 63 volt, bisa juga yang 100 volt. Di sini saya pakai yang 63 volt. Kaki ELCO ini kita paralel dengan resistor 33K atau 33.000 ohm. Bisa yang 1/4 watt, bisa yang 0,5 watt. Di kaki ELCO ini ada tanda negatif. Itu tandanya ini kaki negatif. Jadi kaki negatifnya kita hubungkan ke resistor 33K yang pertama tadi. Yang ini. Kaki negatifnya di sini, kaki positifnya di sini. Kita tekuk seperti ini. Komponen yang kita butuhkan berikutnya yaitu transistor C1815. Pin atau kaki-kakinya kita tekuk seperti ini. Pin emitor kita tekuk ke sisi kiri. Pin kolektornya kita tekuk ke bagian depannya transistor. Kaki basisnya kita tekuk ke samping atas seperti ini. Kaki emitornya yang sisi kiri kita hubungkan ke kaut tembaga ini, dan kaki tengahnya, kaki kolektornya, kita hubungkan ke pertemuan resistor 33K. Jadi seperti ini. Komponen berikut yang kita butuhkan yaitu potensiometer 10K, bisa juga 50K, bisa juga 100K. Kaki 1, kaki 2, kaki 3. Kaki satunya ini kita hubungkan ke kaut tembaga yang terhubung ke emitor transistor. Kaut tembaga yang ini. Karena kaut tembaganya terlalu panjang, saya potong dulu. Kemudian komponen resistor 1K atau 1 kilo ohm, bisa yang 1/4 watt, bisa yang 0,5 watt. Kaki-kakinya atau pinnya kita tekuk seperti ini. Kaki resistor ini kita hubungkan ke kaki 2 potensio yang di tengah, dan kaki resistor yang ini kita hubungkan ke kaki basis transistor ini. Kaki basisnya yang ditekuk ke atas. Kemudian ini kabel dari speaker yang diparalel dengan speaker. Kabel ini terhubung ke speaker subwoofer punya saya. Jadi nanti cenderung hanya nada bass nanti yang akan berefek ke gerakan lampu LED VU display atau LED VU meter ini. Kabel yang terhubung ke negatif speaker kita hubungkan ke kawat yang terhubung ke emitor transistor ini. Dan kabel yang terhubung ke positif speaker kita hubungkan ke kaki 3 potensio ini. Ini kabel dari power supply 12 volt, yang hitam negatif, yang merah positif. Yang negatif kita hubungkan ke kawat tembaga yang ini. Dan yang merah positif kita hubungkan ke kawat tembaga yang ini. Saatnya untuk mencoba. Menunggu nada bass. manusia untuk mengatur levelnya. Terima kasih sudah menonton, harapan sukses selalu.